pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini termasuk pasangan yang sukses. Tak hanya memiliki rumah mewah, hingga beberapa mobil mewah ikut nongkrong di garasi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Apalagi sejak kehadiran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, rezeki pasangan Leslar ini seolah terus bertambah. Ternyata terungkap selain jadi penyanyi sukses dan bintang sinetron, ada penghasilan orang tua Abang L ini. Baru-baru ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkapkan rencana bisnis yang mereka inginkan ke depan. Tak hanya itu, entah bercanda atau tidak, Rizky Billar menyebutkan Lesti Kejora akan maju menjadi calon bupati pada tahun 2024 nanti. Meski begitu, belum diketahui Lesti Kejora akan maju jadi bupati daerah mana. Diketahui, selain menjadi penyanyi dan pesinetron, pasangan Leslar ini juga memiliki bisnis pribadi. Sumber kekayaan Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak berasal dari hasil menyanyi dan berakting. Melainkan, pasangan Leslar ini juga memiliki sejumlah bisnis yang cukup besar. Mulai dari bisnis perhiasan yang diberi nama MRB Jewelry alias Muhammad Rizky Billar. Selain itu, Lesti dan Rizky Billar juga bekerja sama dengan Basuki Surojo dan Christopher Sebastian untuk mendirikan bisnis kuliner. Rajase adalah nama bagi bisnis kuliner Rizky Billar dan rekannya. Tak mau kalah, Lesti juga memiliki sejumlah bisnis. Satu di antaranya yang terbesar ialah bisnis fashion muslim Lesti Daily dan make up Purnama Beauty. Tak sampai di situ saja, baru-baru ini Rizky Billar tampak menanyakan bisnis baru yang diinginkan Lesti Kejora. Rizky Billar tampak menanyakan rencana usaha Lesti Kejora inginkan ke depan. Dalam waktu dekat apa yang pingin kamu bangun, pingin kamu bikin, tanya Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Rupanya, Lesti Kejora menginginkan usaha di bidang resort atau tempat menginap untuk bersantai. Dalam waktu dekat, Dede pingin punya resort, ungkap Lesti Kejora. Menariknya, Rizky Billar membuat pengumuman mengejutkan mengenai rencana Lesti Kejora ke depan. Rizky Billar mengumumkan bahwa istrinya, Lesti, akan mencalonkan diri menjadi seorang bupati di tahun 2024 nanti. Mendengar pernyataan itu, Lesti Kejora pun kaget dan terheran dengan tingkah laku suaminya, Rizky Billar. Namun, Lesti tak menampik hal tersebut. Hanya saja, Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya akan tetap menjadi ibu dari putranya, Abang L.